bila nak sampai benda tu, nak mati ke nak gapo. Sebab tu kita kena sedia sokmu, kena sedar sokmu, kena ngaji sokmu, gitulah. Tu cara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين آيات 53 sampai 59 Surah Az-Zumar. Seguguh ayat yang masih lagi ada saki baki selepas daripada ayat yang kita dengar tadi hubungi dengan seruai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil hamba-hambanya yang melampaui batas. Orang yang telajuk. Telajuk di dalam maksiat, telajuk di dalam melaku dosa dan kesalahan kesilapan. Rahmatnya Allah Ta'ala, dia seru hamba-hambanya supaya kembali bertaubat sesah di atas perbuatan hal palpah maridah. Jangan siapa mati, jangan siapa dibangkit ke akhirat, jangan siapa hari yang tidak berguna lagi bagi setiap orang yang nak menyesah dan nak kembali ke dunia semula. Ini adalah ayat suguwe yang Allah Ta'ala firman ya ibadia, ya ibadi. Di dalam Quran ni ada beberapa perkataan ya ibadi saja yang tidak ada ya pun maksud yang sama, iaitunya ya ibadi yang ada ya. Nah, wahai hamba-hambaku, abdun, abdun ni artinya hamba seorang, dua orang abdan. Tapi tak ada di dalam Quran. Abdan, abdain, tak ada. Tapi ibad, ada. Beberapa ayat, kerancai-kerancai yang ada di dalam beberapa surah. Ya ibadi fattaqun. Wahai hamba-hambaku, hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dalam ayat 53 ni, Allah Ta'ala firman, panggil orang-orang yang berimeh utama sekali. Dan panggil hambanya. Kita ni, banyak-banyak tamneng dah. Sebagai kita dengan Allah, kita dengan Nabi. Kita kalau kita dengan Nabi, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang mukmin, orang muslim. Kalau kita nak banding pasang berimeh dan beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah panggil dalam ayat 53 ni ada sebab boleh turun, nanti insya-Allah saya baca semula kepada kita. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas.
terhadap diri mereka sendiri. Maknanya orang yang zalim kepada diri dengan buat maksiat melampaui orang yang telajuk. Melampau ni maknanya orang yang telajuk lakuh batas seh. Gitulah. Dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah. Nah, ni Allah sendiri panggil orang-orang berdosa, kembalikanlah, keliklah ke rahmat Allah Ta'ala. Maknanya jangan kamu putus asa daripada bertaubat dan harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat dan apa yang kamu azir nak klik ke jalan yang betul, yang benar. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah jua yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Ada nota kaki 1544. Kecuali dosa syirik seperti yang diterangkan dalam ayat 48 surah An-Nisa. Itu Allah Ta'ala tak ampun. Kalau sekiranya seseorang itu dia duk syirik, dia duk buat, dia sendiri tahu katanya yang dia duk buat tu dosa besar. Serta dengan dia pun nak teruh duk di dalam syirik. Kalau lah pergi mati dalam keadaan itu, maka Allah Ta'ala tak ampun sama sekali. Kalau kita tok soalan, kita tang kamtam, katanya orang yang duk laku, duk buat benda syirik, tapi lepas pada tu dia ngaji, dia tahu, dia kembali semula ke jalan betul, Tuhan nak ampun ke tak? Ini duduk di Allah Ta'ala. Nah, kita nak gi yin-yan, katanya oh, tak apa, Allah Ta'ala ampun dosa walaupun syirik banyak mana sekalipun. Wallahualam, ini pakai serah. Bahkan dosa biasa-biasa hak manusia duk buat pun, kita tak boleh raprakan 100% katanya Allah Ta'ala ampun bagi orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, dan termasuk kita. Sebab ha apung dosa hak ni serah kepada Allah. Ya nak azab siapa, ya nak beri rahmat, nak beri siapa masuk masuk syurga, masuk neraka, hak ni hak dia. Kerjaan kita nanti buat benda hak betul, hak benar, dan kembali taubat kalau sekiranya kita mengaku kita salah. Tapi duduk di Allah Ta'ala nak bicarana macam mana, itu duduk di dia. Kita mai misik nak pergi bangkap Allah Ta'ala. Kita hanya minta dengan Allah, ya Allah ampunkanlah dosa aku, kesalahan, kesilapan yang aku buat hak lepas-lepas mari dah. Tapi budi bicara dia panggil. Nak bicarana so-so dosa ataupun terhadap orang tertentu, hak ni serah kepada Allah. Sebab itulah ada sebab boleh turun ayat ni, nanti saya baca esok kepada kita, right? Ayatnya panjang, hubungi dengan Allah raya suruh bertaubat dan kembali. Jangan siapa tak ada 1, 2, 3, 4, 5 nanti ayat lepas pada ni. Iaitu apa? Allah raya lagi wa anibu ila rabbikum, ni raya nen kali yang kedua, dan balik kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat. Supaya dengan watubu ilallah, hendaklah kamu kembali, taubatlah kembali kepada Allah Ta'ala semula. Supaya juga wa anibu ila rabbikum, lepas tu wa aslimu lahu, serta berserah bulat-bulatlah kepadanya. Bila tu? Sebelum kamu didatangi azab. Azab di sini di dunia dengan uji, tapi di akhirat tetap dengan azab neraka. Jadi Allah Ta'ala wi masa kepada seorang manusia tu fikir molek masa duduk atas dunia. Sebab lepas pada dunia mu kena mati, mu kena bakit, dan siapa di akhirat sikit lagi tidak ada peluang bagi kamu nak kembali semula ke dunia. Ni dah Allah raya pakai jauh lalu dah sebelum daripada kamu kena azab. Raya ha dunia, raya tekah duduk di dunia lagi. Sebab apa? Dunia kita hidup sekaligus belaka. Sekali belaka. Walaupun umur dunia dia panjang di sisi manusia ni, panjang umur dia, tapi umur di sisi Allah Ta'ala, dunia, bintang, matahari semua ni, Allah Ta'ala letak siap-siap dah. Katanya, siapa lama mana, ia nak hancur, ia nak pecah. Sebetulnya di sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sebelum kamu didatangi azab. Kerana sesudah itu, kamu tidak akan diberikan pertolongan.
pertolongi dalam arti kamu tidak akan diberi dah masa untuk bertaubat kembali, nak amal, nak teriak, nak sesal, nak apa, tak ada peluang dah. Jadi ayat ni kita kena pasal atas diri kita masing-masing. Kita dok buat gapo, dok kata gapo, dok usaha gapo, makan, minum, gotu, goni, gotu, kena pasal atas diri kita. Walaupun Allah Ta'ala panggil orang-orang yang berdosa, orang yang banyak maksiat. Pas termasuknya kita. Kita mengaku katanya kita ada juga maksiat. Walaupun kebaikan, kebajikan yang kita duk buat banyak. Duk baca Quran, zikir, sedekah, gotu, gani. Tapi kita jangan lupa, kita bukan maksum. Kita orang tamada. Royak mudah-mudah. Kita manusia tamada, bukan Nabi, bukan Rasul. Rasul Nabi tak dosa, tapi kita manusia biasa ni ada berlaku tepek-tepek. Dosa kecil, dosa besar, dosa tu, dosa ni. Maka Allah Ta'ala we peluai. Mungkukuklah dosa-dosa kesalahanmu dengan bertaubat dan kembali kepada jalan yang betul, jalan yang benar. Lagi. Tu hayat lagi ni. Panggil lagi orang-orang yang beriman. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Suruh turun Quran. Gapo tu? Dan turutlah Al-Quran sebaik-baik panduan hidup. Bermaknanya, kena ngaji, kena reti, kena peher, kena amal, kena sebar. Sebar tu duduk di atas orang-orang yang berilmu. Tapi semua tiap-tiap orang, tak ada kira ngaji tinggi, ngaji rendah, kena turut Quran. Sebab inilah sebagai panduan. Ahsanama unzila ilaikum. Sebaik-baik kitab, sebaik-baik ajaran yang diturunkan ke atas kamu. Turun ke atas kamu artinya Jibril waktu turun kepada Nabi, Nabi tulis sapa kepada sahabat, sahabat tulis sapa, 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 sapa ke kita hari ini. Masih lagi boleh duk baca ton cabak Quran ni. Bukan katanya cabak kau, cabak mai dok. Ton cabak kita duk baca. Yakinlah katanya ini adalah satu-satunya kitab Allah yang masih lagi terpelihara, terjaga isi kandungannya sampai ke hari kiamat. Masya Allah. Nah, yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, bila tu pula? Sebelum kamu didatangi azab secara mengejut. Iaitunya, sebelum kamu mati. Goliknya, azab secara mengejut, maknanya secara caplan. Puk, mati. Pahoreh ni tak ada siapa duk wang pen katanya yang nak pergi mati bila, nah di tempat mana, tak ada. Ni yang pertama. Azab secara mengejut. Yang keduanya artinya bala yang Allah Taala buat turun. We jadi benda-benda tu. Duduk molek-molek. Gepa bombing go 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 kocok. Saya misal. Orang mati puluh-puluh ribu. Ha tengok. Dengan siapa nak pergi skor katanya. Orang yang buat maksiat nak dia taubat ke tak? Inilah Allah Ta'ala besar kepada kita. Mung turutlah Quran, mung ngajilah Quran sebelum daripada azab tipu ke atas kamu. Sama ada kamu sendiri mati maupun peristiwa-peristiwa yang berlaku, nak go to go ni, yang menyebabkan kamu tak ada peluang nak pergi ngaji Quran. Tak ada peluang nak pergi dengar Quran. Sebab tu masa dia tengah hidup ni, ngajilah, pahalah molek-molek. Lepas tu pakat turut. Jangan pakat baloh. Jangan dia ambil ayat Quran, ayat tu, ayat ni, gang, maki kata pergi-mari. Kita semua nak kepada ayat Quran ni, nak biar Allah Ta'ala reda kita dengan sebab kita turut. Apa yang Allah firman. Apa yang Allah Ta'ala firman, maka itu adalah pegangnya kita. Nah, benda yang kita tak sapa akal fikirnya nak sapa kepada ayat tu gapo dia hakikat yang sebenar, kita kena serah kepada Allah. Wallahu a'lam. Ha tu. Nabi sendiri bukan duk tafsir semua ayat Quran. Kalau dia kita tanya, wak tanya soalan ni orang ngaji pasang, kalau ngaji ponok kau ngaji dadak kelah tinggi-tinggi, guru dia tanya, adakah Nabi tafsir semua Quran? Nak jadi pelajar-pelajar tu pakat fikir. Kalau sekiranya Nabi tafsir semua tiap-tiap ayat Quran, nescaya tidak ada khilaf. Sebab Nabi tafsir siap ada. Tapi Nabi dia tak tafsir semua tiap-tiap ayat. Sebab apa? Ayat tu sudah pun ma'ruf, sudah pun tahu belaka dah.
Sahabat di kalangan sahabat pun dia tak tanya Nabi, ayat ni maksud gapo ni, go tu kan ni, dak dak dak. Bukan katanya dia pergi kepik tanya sore sama sore Nabi-nabi. Alif lam mim tu makna gapo Nabi? Yasin makna gapo? Nun, qaf, sad. Sore pun sahabat tak tanya Nabi. Nabi-nabi, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa tu makna gapo Nabi? Ya sudah pun makruf dah, tahu reti belaka dah. Ha. Gi pak ayat-ayat lain ni saya misal sebagai ayat apa saya dia di pertikaian banyak dalam sangkom. Yadullahi fawqa aidihim. Tangi Allah di atas tangi mereka. Nabi tak tafsir ayat tu. Makruf belaka dah, reti belaka. Orang zaman jahiliyah dulu akidah dia hubungi dengan Allah memang dia reti. Dia reti. Walaupun dia semua tak kong, walaupun dia duduk hujur berala, duduk dia dalam rumah dia, di keliling Kaabah. Tapi hak Allah Ta'ala, dia reti. Tapi dia syirik. Ini nak ayat kata, hubungi dengan isi kandungi yang ada di dalam Quran ni, kita kembali kepada kita semula, right? Kena ngaji. Kena reti. Kena paham. Alhamdulillah. Sebab tu pakak-pakak ngaji Quran eh. Lepas tu jangan suk di baca saja. Kelah kita ngaji Quran bukan sinsut dengan pandai baca, betul baca, bukan hak tu saja dak. Kena lebih pada tu, kena reti, kena faham, kena baca. Barulah insya-Allah kita pakak-pakak faham isi kandungnya yang sebenar. Ada khilaf sikit sebanyak, jangan jadi perkara besar. Masyarakat kita hancur jadi sama belacir. Dia ambil tok tiang ayat Quran gonggang gotu gani gotu hancur. Salah satu orang Arab yang katanya al-mira'u la ya'ti bi khair. Tekan itu tak bawa kalau baik. Baik kita muzakarah. Kita pakat seduduk. Seduduk semeja. Mari kita pakat tanya, hormat menghormati, kasih saya di atas dasar ukhuwah, dasar nak nasihat, nak tazkir, pakat-pakat terima, kalau dia amal salah, amal terima salah. Nah gitu, pakat-pakat wayak, sebab kita nak kepada peher yang betul, dan nak wui Allah Ta'ala redha. Nah, klik kepada ayat semula, Allah Ta'ala wayak, hendaklah kamu ikut Al-Quran, ajari Al-Quran, yang menjadi sebaik-baik ajaran sebelum daripada bala azab akan tipu ke atas kamu dengan sangat mengejut. Pada masa tu wa antum la tash'urun, iaitu sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedang kamu tidak menyedarinya. Tak ada nak teriam tua. Tak ada nak giduk sedia bila nak sapa benda tu. Nak mati kau nak gapo? Sebab tu kita kena sedia sokmu, kena sedar sokmu, kena ngaji sokmu, gitulah. Tu cara hidup kita. Ni masa ayat yang ke 56 pula. Masa Nabi dah. Ayat katanya 56, 57, 58 ni Tuhan royak penyesalan manusia. Bila kau mati ataupun bila berlakunya azab sehingga dia tak ada dah. Nak pergi teriam tua. Orang seseorang tu dia akan kata. Ketika mana tu? Ketika lepas pada mati, siapa ke akhirat? Antakula, antakula, autakula. Tengok ni. Ayat lepas pada tu. Ya lah. Seseorang akan katanya, alangkah baiknya kalau sekiranya kami dahulu, kami jadi orang beriman. Kami masuk di dalam golongan orang-orang soleh. Kami, gotu aku, gotu aku, gotu ni. Banyak yang Allah Ta'ala raya. Tapi tujuan seguguh ayat ni nak seru kita supaya kita kembali kepada jalan yang betul, jalan yang benar. Itulah. Nah, ayat ni kalau baca leksing sungguh ni teriak ni. Orang teriak ni. Akan tubik air mata kalau sekiranya dia faham sungguh-sungguh beberapa ayat yang Allah Ta'ala seru. Nah, sekadar inilah insya-Allah kita sambung semula. Esok hari kalau tidak ada keuzuran apa-apa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.